Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat juga di mana anda berada. Hari ini kita nak pasang reverse kamera untuk Izora saya ni. Okey. Ni yang saya beli. Beli kat Shopee ni, murah je, tak mahal pun harga dia. Tak sampai RM30. So Izora ni, dia dah ada dah reverse kamera dia. Nah, ni. Dan saya dah pernah tukar sekali. Saya beli yang kereta scrapnya. Saya beli pun sama juga. Dia tak terang. So saya plan nak tambah satu lagi kat sini. Jadi kita kena tengok dulu dia punya view macam mana, baru kita place. So maksudnya, dia kena pasang daripada depan sampai ke belakang dulu. Kita test dia punya kamera macam mana, baru kita boleh positionkan dia kat sini lah. Sebab kalau nak letak kat tengah-tengah untuk Izora tak boleh, sebab dia ada tempat buka pintu kat sini. So tak sesuai. Mungkin ke sini sikit atau sini sikit. Sini atau sini sikit lah. So tak sesuai pasal dia ada tempat buka pintu ni kan. Mungkin kena adjust sama ada ke sini atau ke sini. Tapi nak kalau nak cantik lah, ni ada satu kat sini yang dia nampak dekat apa, cermin, cermin pandang belakang. Satu lagi kita letak sini lah kalau nak cun. Tapi kena adjust lah. So Izora saya ni dah pakai Android player 10 inch. Okay, dah siap link dengan player kat atas ni. Okay, so kita kena tarik wire. Saya ingat lalu sebelah sini, lalu atas, turun bawah sini, betul, masuk terus ke dalam. Sebelah sana dah banyak sangat wire. Tengok tu, ada boost meter dengan OBD punya display. So ada banyak wire dress sebelah sana. Susah. Kalau sebelah sini, kalau sini masuk dalam. So ni panel ni boleh buka. Alright. Ni sambung. Alright guys. Ini kepala siapa pula ni? Okay guys, belakang tadi tu nampak ada wire dah terjuntai tu. Tarik ikut luar je, sebab dalam tu saya try julur tak nak keluar. Jadi kita ikut luar ni, keluar kat tepi ni. Lepas masuk kat tepi ni terus je. Lalu ni, dah sampai sini wire dia. Ni lah, ikut ni terus, nanti turun sampai bawah situ. Lalu keluar kat belakang player ni. Alright. Android player dah cabut. Okay, ni sambung ke player ni. Nanti kita cari punya wire reverse. Ini punya GPS apa semua, ada USB dan sebagainya lah. Okay, ni wire daripada belakang tadi. Tu ulur daripada dalam sini kat dalam ni. Ha, tu tu sangkut dulu kat sini. Betul, ambil. Tu dia sudah keluar. Alright guys, ni dia wire untuk reverse eh. Reverse punya wire sambung ke wire merah yang daripada video RCA ni, video input untuk kamera, video output untuk kamera. Dia video input lah. Sini dia tulis video in. Okay, dia ada satu warna merah ni, sambungkan pada reverse. Okay
Guys, kita kembali ke belakang. Depan tadi kita dah sambung kan. So yang kamera ni saya kena potong dulu ni untuk saya masukkan ke lubang, baru nanti kita sambung balik. Lepas tu yang ini wayar di depan tadi kan. Okay, wayar di depan. Ini kita tarik power dia. Ini dia punya connector pergi ke kamera tadi. Lepas tu yang ni wayar ni kita sambung ke reverse punya signal. So reverse punya signal saya ikut daripada wayar kamera ni. Ni, ini warna merah ni dia punya signal. Okay, 12 volt. Alright. Alright, guys. Dah siap sambung, tapi ada problem sikit dekat saya punya Android player. Sebab bila dia hantar signal tu, dia memang detect kita masuk reverse. Tapi gambar dia tak keluar. Lepas tu dia punya video in tadi ada dekat satu connector pin tu, memang dia tunjuk situ audio apa video in. Tapi bila reverse dia tak keluar video. So terpaksa lah saya pun tak tahu nak buat macam mana lagi. So abaikan je lah, yang penting bila reverse kita boleh tengok belakang kan. So saya tukar dia punya function. Setiap kali reverse kena manual lah, pergi tekan dekat tu video. Kita boleh nampak lah belakang. Tapi kena masuk gear reverse, baru dia ada power dekat kamera. And then kita tekan kat video in tu, boleh nampak lah kamera belakang. So jom. Ni sekarang buat apa ni? Kita dah siap pasang semua. Kita check kat depan pula. Jom. Alright guys, nak review dia punya function. Okay, macam biasa, Android player on. Okay, ni semua saya dah pasang lah tadi. Okay, so dekat sini ada satu button. Nampak gambar kereta ni kan. So button ni lah, button ni yang saya dah enablekan untuk tengok video belakang. Okay, sekarang tak keluar apa-apa. So kita masuk reverse. Baru dah nampak. Sebab function Android app ni, bila kita masuk reverse, dia tak terus pergi kat sini. Dia pergi ke sistem lain lah. Saya pun pelik lah. Sebab tu dia tak macam tu lah. Sebab tu dia macam ni. Kita reverse dia on kan. Tengok. Ni yang baru tambah. Ni asal punya. Asal Izora punya dia kelam kan. Tak jelas. Yang ni baru tambah. Okay lah, itu saja guys. Harap bermanfaat kepada siapa yang rajin nak buat DIY. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum.